Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk negara Republik Indonesia, salam kesatuan dan persatuan seluruh masyarakat negara Republik Indonesia. Selamat berjumpa dengan TPST 3R Wlingi di pagi hari ini. Di pagi hari ini TPST 3R Wlingi melakukan kegiatan lagi, yaitu proses sampah plastik. Ini yang kita proses adalah plastik PP gelas, yaitu aqua gelas. Jadi aqua gelas itu sudah kita rajang pakai chopper, kering baru kita masukkan. Demikian. Nah, demikian untuk saudara saya untuk proses PP gelas. Kalau memang PP gelas itu selalu bersih setelah digiling dan kering, betul. Alhamdulillah macam gini untuk pengeluarannya. Nah ini suatu contoh setara minyak tanah. Kita dekatkan. Nah yang ini suatu contoh premiumnya. Ini premiumnya sedikit. Demikian untuk saudara saya. Jadi untuk proses sampah plastik itu juga harus sabar, ya. Insya Allah kalau sabar itu akan subur. Demikian untuk saudara saya. Jadi beginilah untuk pekerja-pekerja TPST 3R Wlingi untuk mengatasi sampah plastik yang ada di sekitar lingkungan. Jadi bukan TPST 3R Wlingi semata-mata untuk bisnis dalam pengelolaan sampah, namun ada suatu saat yang akan sampah-sampah itu akan dijual ke pengepul rosok, satu contoh duplek, kardus dan lain-lainnya. Cuman kalau jenis plastik yang bisa dikelola, dikembalikan lagi benda cair, semuanya akan dimusnahkan menjadi benda cair. Demikian. Itu yang setara solarnya. Ini yang setara solarnya masih naik sedikit. Demikian. Ini biasa untuk mesinnya. Yang penting untuk proses, walaupun plastiknya bersih, tidak diperbolehkan reaktornya itu atau dandangannya selalu kotor, ya, itu tidak diperbolehkan. Juga harus dijaga perawatannya, destilatornya, supaya tetap prosesnya bagus terus. Dan untuk pengapian harus dilakukan aturannya yang dari TPST 3R. Walaupun untuk saudara-saudara kita sudah punya kelebihan tentang proses plastik, tapi kalau tidak tahu cara proses plastik, hasilnya akan jelek. Oke, demikian dulu untuk saudara saya, sekedar informasi. Pada pagi hari ini kita proses tepatnya tanggal 5 bulan Juni. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.